kandang belakang gua. Si jantan udah masuk ya. Iguana green betina. Ini dari Iguana Emas Giri, dari Iguana Zilla World. Nah, ini ada Iguana red albino. Nah, ini betina. Tuh. Taino. Wih, halo beb. Oke, ini pertama kalinya Iguana masuk. Kasih tahu kata untuk beb. Halo Mat Bumi, 250.000 subscriber, Bumi Reptil akan bagi-bagi hadiah untuk 10 orang yang beruntung. Yuk support dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Detail selanjutnya akan diumumkan secepatnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi channel Bumi Reptil. Seperti kalian lihat, kandang belakang gua sudah hampir 100% jadi nih, cakep banget nih. Nih, kalau kemarin kalian menonton konten gue yang berburu kayu sama herping-herping tipis-tipis, ini kayunya sudah gue masukin dari pagi, udah masuk semua kayu-kayunya. Nah sekarang kayaknya bakal gue masukin semua binatang, kayaknya bakal gue masukin tuh ya. Ada red iguana, ada green iguana, ada albino iguana, red albino iguana, ada tegu, dan rhino iguana juga. Nah nanti gue bakal bingung mau naruh sebelah mana. Nanti kalian bantuin gua kira-kira yang ini bagus-bagusnya di siapa. Silakan tulis komentar. Kalau ada yang kurang juga mungkin abang bagusnya di campur burung atau kasih apa, nanti kalian tulis komentar aja supaya gua turutin. Oke, yuk yang pertama kita lihat kandang yuk. Ini kalau yang sini tetap ya, kandang kura-kura air udah pernah gua ulas ya, tetap kayak gini masih bagus. Maka berumut karena lagi musim hujan di Bogor, jadi jarang disekatin. Oke, pertama yuk sini. Tuh. Yang pertama, di sini ini gua pakein kayu-kayu kopi di sini segede gini supaya si iguananya itu bisa manjat naik ke atas. Nah, ini adalah bak rendamnya juga di sini. Terus pembuangnya ada di luar sana. Dan ini tempat makannya dia. Dan kalau ini tempat nangkringnya dia. Tuh. Mantap banget di sini. Nah, itu tuh mau masuk nang itu. Si merah nang. Tuh, udah mau masuk ya. Ambil sebelah situ. Ini dia udah mau masuk. Oke, ini pertama kalinya iguana masuk. Kasih tau kata untuk baik mana? Mana? Masukin ayo bisa. Kalau unik. Lagi lihat jantan yang lain kali dia. Ayo. Oke. Yuk. Om. Aman. Oke, masukin sini. Nah, ini si pertama, si jantan udah masuk ya. Halo beb, tuh warnanya pedes banget ya. Ini sayangnya dia kukunya tangannya nih patah kayak gini nih. Ngeluarin patah kayak gini, hilang jarinya. Makanya nggak bisa ikut kontes. Padahal kalau ini perfect bisa ikut kontes. Jadi kalau kemarin gue sempat iguana gue nih kemalingan diambil sama keeper gue yang albino sama red. Ini yang red ini udah segede gini sekarang. Udah pedes banget warnanya. Bebatuk kan. Nah ini tempat dia nangkring. Sengaja juga gue kasih kayu-kayu tetap kayu-kayu kopi di sini. Nah terus di sini ada tempat dia bertelur. Cuma ini belum kita kasih full pasir karena sekarang masih belum musim telur dan belum musim kawin ya teman-teman. Jadi masih kita taruh tanah biasa aja kayak gini. Ini aman segini. Nah ini dalamnya ini sekitar kurang lebih 40-50 cm tanahnya ini. Dalam banget dalamnya ini. Cuma ini masih tanah, masih campur pasir tanah. Batu-batu kecil karena masih belum musim kawin, jadi sayang kalau kita isi sekarang karena masih musim hujan kayak gitu. Yuk langsung masukin yuk. Yang di sini tuh isinya bakal gue isi red iguana, iguana albino, iguana green sama yang jantan dan betina yang bakal gue isi. Lo udah luar aja nang, biar anak masuk nang. Kamu beb, kamu sudah siap ya? Terus yuk, udah terus ya. Hop, aman. Ini masuk sini. Yang pertama green, iguana green betina. Masukin. Oke,
kita masukin lagi. Ini gua ada iguana red. Ini dari iguana Mas Giri, dari iguana Zilla World. Nih, masih ada ya. Sekarang udah jarang dipegang jadi agak-agak japi gitu. Senang dia banyak temennya. Tuh, wah mantap. Emang lagi. Nah, ini ada iguana red albino. Masukin. Nah, iguana red albino ini harus dibantu teman-teman dia. Makannya agak susah karena dia matanya agak rabun ya. Jadi kalau kita kasih makan harus kita deketin. Lagi shedding tuh. Oke, next ada iguana albino biasa. Kita masukin. Sama dia juga albino, matanya agak rabun. Next ada satu lagi, ini bakal ada iguana green juga, betina juga. Kalian masukin. Jadi yang sini yang siap kawin ya, ada dua. Betina, dua betina green ini, sama satu lagi diambil itu, sama jantannya ini, super red. Kayaknya bakal gue bikin mix antara green dan red iguana. Nah nih, satu lagi. Wede, mantap ya. Nah, kabur, sana. Tuh, aman ya teman-teman, kuat dia buat ini dipanjat sama dia. Nah ini yang green, udah beres. Nah terus kita pindah ke sebelah yuk. Oke. Yang sebelah sini. Nah, sebelah sini bakal gue isi tegu. Ini bakal gue isi tegu jantan dan betina punya gue black and white. Yang black and white abang sini. Ya, cuma ini tadi ngadangnya kan masih ada apa? Kayak kayunya, sedangkan tegu itu kan hidupnya kan di bawah di tanah. Kayaknya kandangan ini bakal gue modif nanti supaya ini nanti bakal bisa si tegu bisa beli di bawah. Ini rencana gue kan punya sepasang nih, ada black and white sama kakuan tegu. Gue taruh sini sepasang, nanti kalau gue punya rezeki lebih, gue bakal beli red tegu sepasang. Nah untuk kalian yang setuju Bumi Reptil beli red tegu sepasang, tulis di komentar, gue bakal beli buat kalian semua, nanti bakal gue taruh di sini. Oke, sini masukin yang betina, dimasukin. Nah ini yang betina tuh, betina masuk. Yang jantan coba masukin. Eh tapi kayaknya jantan belum bisa digabung deh. Kita pisahin dulu aja. Oke, ini kita tutup dulu. Ya, ini yang si tegu betinanya kawan. Tuh, jadi dia langsung enjoy tuh. Langsung enjoy tempat barunya. Wah, rumahku bagus sekali tuh. Dia punya rumah juga. Cuma kayaknya dia nggak bakal bisa naik ke atas ini. Dia bakal di bawah-bawah aja karena tegu itu sifatnya terestrial atau hidup di bawah, bukan di atas atau arboreal. Oke, sekarang sih kita masukin lagi yang jantan. Jadi kan tegu sekarang belum musim kawin. Jadi kalau kita masukin, pertama bakal percuma. Yang kedua kasihan si betina, karena punya gua itu jantannya tuh jauh lebih besar daripada betina. Jadi bakal kasihan banget, pasti bakal berantem, sehingga nggak bisa kawin. Tuh, ini yang jantan nih. Say hi kamera dulu. Tuh, tegu mantap, masukin. Udah gede ya tegu gue ya, ini gue beli dari kecil masih hijau kepalanya. Tuh, dia enjoy banget posisinya. Wih, rumahku baru. Mantap. Sama ya, settingannya sama, di sana juga ada tempat dia buat bertelur, sini ada tempat dia minum. Nanti tempat makannya kita taruh di bawah. Tutup dulu. Nah yang pojok ini bakal gue isi rhino iguana. Ini bakal kita isi rhino iguana di sini. Ini spesial banget tempatnya di sini karena ini paling dekat sama tempat nongkrong gue itu, supaya gue bisa mantau si rhino iguana. Siap, rhino gue spesial, gue pengen masuk. Aduh. Sini. Rhino. Hihi, halo beb. Halo beb. Loh, kenapa enggak mau dia? Halo beb. Halo beb. Terbang. Nah. Oke, ini si rhino iguana. Halo beb. Kalau mana kemana? Udah sini aja. Tuh, rhino. Mantap banget ya teman-teman. Ini dia posisi abis shedding sedikit. Ini masih masih belum shedding. Jadi kulitnya masih ada bekas-bekasnya kayak gini tuh. Tuh. Mau kemana? Jangan tinggi-tinggi nanti jatuh. Sini. Nah, gasuk dia si rhino. Tuh. Nanti kalau rhino kan posisinya kan dia sering di bawah. Nanti bakal, jadi kalau rhino guys, nanti kasih makannya tempat dua tempat, di bawah sama di atas ya. Supaya dia gak pernah turun. Ini mantap. Dia makannya ini
serangga-serangga kecil, kadang-kadang mamalia kecil ke wasit tikus seminggu sekali, sama buah-buahan sih sama sayur bisa buat dia. Oke, halo Beb. Tuh, udah jinak ya sekarang ya, nggak mangap-mangap lagi. Kalau dulu, unboxingnya mangap-mangap, serem sekali. Tuh, mantap, ini udah jadi. Nah, cuma ini kan tempatnya ada 4 slot. Kalau gue mau nambah beberapa jenis reptil lagi atau hewan lagi kayaknya agak sulit. Nah, gue punya rencana akan bakal sedikit ngerombak. Jadi ini akan gue bikin kayak apartemen gitu atas bawah. Yang bawah buat tegu atau rhino iguana. Yang atas nih buat iguana biasa atau jenisnya mungkin gue bikin semi-semi kayak aviary gitu, rencana sih gitu. Tuh, kayak gini. Tuh, mangap tuh. Wah. Tuh, melebar banget. Mantap. Tuh. Ini siap-siap semua. Jadi kalau tempatnya kayak gini nanti kita kasih air aja. Nanti kalau dia misalkan dia malas untuk berendam, baru nanti kita siram-siram air aja. Kan dia kan tembus nih. Siram-siram gini aja tuh. Aman. Tuh. Nih, kiri-kiri gua mau kawin tuh. Kayak gitu tuh. Kepalanya anggut-anggut headbang. Nah, oke. Okay. Nah, teman-teman yang punya saran atau ide gua bikin konten apa atau kandang ini gue kasih nama apa, atau famin gue kasih nama apa, atau tempat ini gue kasih binatang apa lagi, kalian silahkan komentar. Oke, capek gue ngap ngomong. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat kalian. Lestari bumiku, lestari reptil gue. Dadah.